Selamat datang buat kalian yang sudah mengikuti channel ini. Windows Insider Program merilis WSA versi terbaru. Di update kali ini, WSA diperbaharui ke Android 13, peningkatan kinerja boot, perbaikan input click mouse, peningkatan stabilitas clipboard, perbaikan untuk mengubah ukuran aplikasi, peningkatan keandalan untuk membuka file media di Windows, entry jam list untuk aplikasi yang mendukung pembatasan aplikasi. So, mari kita cek update via Microsoft Store. Saya sudah update beberapa menit yang lalu. Oke, mari kita coba jalankan. Jika laptop atau PC kalian punya 2 atau lebih PGA, kalian bisa setting di sini. Masuk ke About, di sini bisa dilihat versi terbaru sudah terinstall. Di bagian Compatibility, sekarang banyak pilihan fitur yang dapat diaktifkan. Masuk ke bagian Developer, klik Manage Developer Setting, lalu klik search iPhone dan cari about. Nah, di sini sudah tertera Android 13. Coba kita cek dengan klik beberapa kali. Oke, Android 13 ya. Lalu kita coba buka file manager. Walaupun spek laptop saya rendah, update WSA kali ini terasa lebih ringan dan smooth. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and share. See you in the next video.